Batal menikahi pramugari, Raffi Ahmad jodohkan Sule dengan sang bunda. Benarkah keduanya bakal segera taaruf? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Baru-baru ini kabar kurang sedap datang dari komedian papan atas Sule. Pasalnya Sule dikabarkan batal menikah setelah digadang-gadang bakal menggelar acara pernikahan pada April mendatang. Melihat kabar tersebut, rupanya artis Raffi Ahmad berusaha menjodohkan sang bunda Ami Hanita dengan Sule. Sontak saja niat Raffi Ahmad ini cukup mengejutkan publik, bahkan ibunya sendiri. Diketahui sejak 13 tahun lalu Ami Hanita memang telah hidup sendiri usai kematian sang suami. Mama Ami sendiri juga sempat ditaksir oleh pengacara kondang Hotman Paris. Di depan Nisha dan Sanas, ia belak-belakan mengaku tertarik dengan Mama Ami karena sering menemani Raffi berurusan dengan narkoba. Disinggung soal keinginan mengikuti jejak Rita Amalia menikah lagi, Ami Hanita justru merasa banyak pria yang mendekatinya justru minder. Soalnya ada sosok di sekitarnya yang membuat para lelaki mundur. Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya yang kini telah sukses. Sementara itu, kelakar Raffi Ahmad yang berniat menjodohkan ibunya dengan Sule tersebut ternyata mendapat restu dari warganet. Banyak warganet yang mendukung perjodohan Sule dan Mama Ami dan menilai jika keduanya cocok. Sementara Sule sendiri rupanya tak menampik jika jodoh tidak ada yang tahu. Benarkah perjodohan keduanya bakal berlanjut hingga taaruf? Entahlah. Namun Sule langsung memberikan penjelasan. Ia mengaku bahwa dirinya untuk sementara mengesampingkan perkara jodoh. Komedian yang identik dengan rambut pirang tersebut memilih untuk fokus membahagiakan anak-anaknya. Nanti setelah bahagia, Sule ingin anaknya yang meminta dirinya untuk mencari jodoh. Wah, kalau pemirsa setuju nggak sih kalau Mama Ami dan Kang Sule menikah? Dan jangan lupa nonton kabar selanjutnya hanya di Triyono Channel. Subscribe.